Yamin TV kembali bersama saya Vino Justian masih di acara Yamin. Nah, tepatnya aku di sini ada di acara spesial banget. Di sini ada namanya Kampung Tempo Dulu yang merupakan potong acara dari acara besar di Kelapa Gading yang namanya Jakarta Food Fashion Festival. Dimana Jakarta Food Fashion Festival ini udah menembus kalau nggak salah itu tahun yang ke-11 ya. Kalau nggak salah katanya itu dibikin Optimum Movie Camp. Nah, daripada teman-teman penasaran di sini ada apa aja, sedikit aku perkenalkan. Itu masih banyak makanan-makanan yang asik banget. Di sini bagian gerobak ada bu. Di sini ada kue kacang, ada cilok, cimol, kopi miring, gula darah rumani, kurape, mainan odong-odong. Mainan odong-odong itu permakanan nih. Komedi putar gitu. Nggak tahu makanan itu apa. Ini juga ada es, roti bakar, es goyang, es potong, oh es goyang. Nah, ini juga kalau dibacain nggak kelar-kelar, daripada teman-teman bingung nggak kelar-kelar, lebih baik teman-teman ngikutin aku ke dalam, karena kita bakal bahas stand-stand yang unik, stand-stand yang menarik, dan juga makanan-makanan yang unik yang yummy. Nah, di sini tepatnya di depannya, ini gambarnya lucu banget, gambar. Jadi semacam gerbang, di mana gerbangnya ini unik banget. Kalau kata tetanggaku kayak pasar malam murahan, nggak bercanda. Nah, pokoknya di sini gerbangnya tuh keren banget. Unik, warna-warni, baru pertama kali dibikin seperti ini. Seperti pelabuhan sudah kelapa, dan daripada teman-teman penasaran, ikutin aku, yuk mari. Oke, seperti teman-teman lihat, seperti teman-teman lihat. Nah, di sini tempatnya aku lagi ada di depan gerbang. Tulisannya pelabuhan sudah kelapa, karena ini merupakan tema kampung tempo dulu tahun 2015. Nah, di sini di depan sini udah ada dua gerbang. Kalau teman-teman masuk sini ada namanya penukaran uang. Belum tahu caranya gimana. Kalau tahun lalu mungkin ada yang tukar kartu, mungkin ada yang tukar uang-uangan. Nanti kita mau tanya-tanya sedikit, pokoknya teman-teman biar tetap seru ikutin aku aja, karena di sana dia menarik pada ngintip-ngintip kita liputan. Jadi ikutin aku. Nah, teman-teman di sini, jadi kalau kamu mau belanja makanan-makanan yang ada di Kampung Tempo Dulu ini, jadi kamu perlu punya kartu ini yang nanti bisa kamu isi bayar cash, ataupun bayar tip, ataupun bayar kredit. Seperti yang orang barusan lakukan, tiba-tiba dia udah pergi, baru mau kita tanya-tanya. Nah, kata mbaknya, kalau cash itu nggak ada batasan, kalau misalnya mau isi debit minimal 50.000, kalau mau isi pakai kartu kredit minimal 100.000. Nah, buat kamu-kamu daripada bingung, lebih baik coba kita keliling pakai kartu ini. Ini belum ada isinya. Nah, oke. Okay. Mbak, makasih ya. Ini kartunya. Gimana ya? Nanti aja. Langsung gitu. Mendingan kita isinya nanti, karena kita bingung. Kita coba keliling dulu, nanti kalau ada yang menarik kita balik sini. Ambil kartu sama si banyak. Makasih ya mbak. Problem mbak. Masih bersama saya, Vino Justian. Nah, ini tempatnya aku udah memasuki gerbang pelabuhan sudah kelapa. Nah, udah lewat sedikit kasir yang tadinya mbak yang mau ngasih kartu. Ini sudah isi apa? Terus ditarik lagi. Nah, teman-teman, daripada teman-teman penasaran, coba aku ke bagian selasar kanan dulu. Selasar kanan ini ada apa aja? Ada bola ubi madu oleh ada pisang molen mini. Sebaiknya kita keliling ke sana karena kita lihat-lihat mana yang seru, mana yang enggak. Coba-coba kita kesini dulu, kita lihat. Kue apa? Ini model apa namanya? Kue tepi. Jadi kalau menurut bahasa Indonesia yang baik, ini nggak boleh disebut kue. Harganya sekitar 12.000-an. Ada jual teh gelas juga 5.000 dan 7.500. Nah, kita keliling dulu, kita cari yang paling unik. Ini ada bola ubi madu. Sepertinya teman-teman sini. Nah, sepertinya teman-teman buat kamu-kamu yang sering banget ke JFF pasti udah tahu bola ubi madu ini enak banget. Cuma aku nggak tahu ini masih yang tolol atau enggak, yang pasti enak banget. Nah, di sini ada gula lali harum manis. Nyangkut. Nah, di sini ada apa lagi? Ada bakso raja. Ada sate sapi Pak Gompleng, Ungaran Semarang. Ini namanya menarik. Oke. Ada warung bebek rawit. Di kiri ada es durian Sabina. Di kiri ada aneka gorengan ini. Di kanan ada mie Aceh Silawah. Sayangnya saya sudah tahu mie Aceh, jadi saya nggak mau mengunjungi dulu. Cara yang paling enak.
ayam dan tahu panggang jaya. Bakar. Ini ada pecel lele dan ayam. Tahu panggang. Di sini ada roti dan pisang bakar kedai lokale. Lokal yang dipik mungkin ya. Nah, di kanan ada sate padang Bundo Pariaman. Nah, teman-teman, buat kamu-kamu yang penasaran di sini ada apa aja, kamu jangan cuma nonton liputan kita karena kamu bakal nyesel banget. Karena cuma di Kampung Tempo dulu yang menawarkan berbagai macam deretan makanan-makanan terunik di seluruh Indonesia, bahkan mungkin Asia. Halo-halo, Dek. Nah, ada juga yang penasaran di sekeliling saya, kayaknya pengen masuk kamera. Nah, buat kamu-kamu yang penasaran, ingat wajib banget datang ke Kampung Tempo dulu. Jangan cuma ngeluarin duit seadanya buat beli makanan yang di kiri, di kanan, di kiri, di kanan. Tapi kalau perlu, borong semua sama stand-standnya. Oke, kita ke yang lagi. Di sini ada nama yang cukup unik, nasi kucing. Lumayan rame. Di kiri, itu mie dok-dok. Kedai lokal. Ada nasi goreng kambing kebon siri. Ya, silakan. Ya. Beli satu dapat satu dong. Ada es pisang hijau pemuda, ada udang gobang dan sate ikan crispy. Di sini ada apa lagi? Ada ayam kepek. Ya, ini unik. Oke. Harganya terjangkau sekali, Rp22.000, Rp20.000, Rp18.000. Buat teman-teman ingat semua yang ada di sini harganya terjangkau, jadi aman aja. Bawa duit nggak perlu terlalu banyak ya, Rp200.000 paling pulang nyesel. Oke, kita kembali. Di sini juga ada soto mie Bogor Anem. Ini mengingatkan saya sama teman saya yang namanya Bos Nen. Di sini juga ada soto tangkar Bogor. Di sini ada apa lagi? Ada es kelapa muda Putra Garut, ada bongkot nasi campur kayu. Nah, ini kini juga enak, wangi banget. Di sana ada bandar siput. Terus di atas sana ada jembatan, yang nggak tahu beneran jembatan atau enggak. Dari Senin sampai Jumat kami mulai opening sekitar jam 4 sore dan Sabtu Minggu mulai dari 10 pagi. Nah, buat kamu-kamu yang bingung mau ngabisin hari-hari kamu libur, mau ngabisin waktu weekend kamu kemana, waktu liburan, buat cepat datang ke sini. Kamu jangan cuma datang sendiri, ajak mama, papa kamu, ajak teman-teman kerabat kamu, semua yang kamu kenal, karena kamu bakal bisa datang. Oke, kita keliling. Ada apa aja di pasar ini? Pasar ini ada yang paling pertama aku temui, di mana tuh ramai banget. Ada misalnya Serabi Solon atau Siman, punya Handayani. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri antriannya super panjang, super padat. Nah, aku nggak tahu harganya berapa, yang pasti mungkin masih sangat paling terjangkau di antara makanan lain, ataupun mungkin harganya paling besar banget. Nggak tahu juga sih ya, karena yang lain harganya juga besar banget. Jadi kita bakal keliling lagi. Nah, di sini ada apa aja? Kita sambil jalan. Nah, di sini ada bebek sedap wangi. Ini ya, Rp40.000. Ada di sini ada. Nah, teman-teman, kenapa kue serabi itu rame? Murah banget, harganya paling terjangkau. Rp5.000, Rp6.000, teman-teman udah dapat yang enak-enak.
Nah, iya mahal. Nah, teman-teman di sini ada tante yang gregetan yang mahal. Oke. Nah, di sini mahal tapi enak. Katanya enak diralat. Iya. Nah, di sini ada apa lagi? Di sini ada bakso ikan soka. Ikan soka. Tahu saya soka kepiting. Di sini ada nasi liwet dan sup. Solo Nyonya Lani. Ngomongnya susah banget, tidak kelibet. Oke. Okay. Karena harganya 35.000 Di sini ada batagor metro. Ada bakso tahu, cuma pangsit isinya ada 3, 4, 5. Jadi isinya selain itu dilarang. Ngaco banget. Nah, di sini di belakang teman-teman tadi ada salah satu dari stand es yang aku sebut, ada es roti bakar. Bikin penasaran. Di sebelahnya segengnya es goyang. Jadi gerobaknya goyang-goyang. Kayak lagi di film-film. Nah, di sini juga ada es potong. Itu main gerobaknya pindah. Biasa selalu ada di sana, saya tahu. Oke. Nah, di sini sudah ada apa lagi? Di sini ada dapur iga. Nah, CBP-nya. Ada rujak paradiso. Ada nasi kacau. Kacau. Nasi kacau. Nyebutnya ragupan. Harganya lumayan ya, sekitar 25.000 Halo mas. si masnya galon. Jangan ditanya lagi galon. Nah, di sini juga ada tanya lah. Tanya gelas lagi. Di sana juga ada tanya gelas. Halo. Nah, di sini ada soto ayam gondrong Kemang Pratama. Di sini ada Mister Lumpia Semarang. Di sini ada sate Maranggi Mas Marno. Oh ya, aku kirain Mas Manado. Manado ingat temen aku yang gak jelas. Oke, di sini ada tahu dan ini tek-tek. Di sini ada... Penasaran gak sih? Penasaran? Ya, aja, kita keliling dulu. Di sini ada bakmi kepiting cuan-cuan. 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 Di sini ada tempe endes. Oke. Halo. Bumbay ngelatin. Aku kece banget. Di sini ada tempe campur duo, tempe campur tigo, yo cie duo tigo. Oke, kita kembali lagi, kita tanya-tanya. Nah, ini jajanan goreng-gorengan juga ada. Nah, terakhir, ini juga stand makanan paling menarik tulisannya di sini. Ini cuma ini, cuma lemari. Enggak coba. Nah, teman-teman, untuk area 1, selasar kanan dan selasar kiri telah kita jajahi.